Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada tanggal 15 dan 16 Juli tahun 2022 ini, tepatnya pukul 16.26 waktu Indonesia bagian Barat, maka akan terjadi fenomena Rasdul Qiblah, yaitu suatu peristiwa ketika matahari berada di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang terkena sinar akan menunjukkan arah kiblat. Ini fenomena yang sangat luar biasa untuk kita tentukan kembali, memeriksa kembali arah kiblat yang selama ini kita sholat menghadap ke arah kiblat tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengecek kembali ke arah kiblat kita. Yang pertama, benda patokannya itu harus berdiri tegak lurus, atau lebih utama gunakanlah bandul. Yang kedua, permukaan dasar harus benar-benar datar dan rata agar bayangan yang terbentuk itu lurus dan tidak berbelok. Kemudian yang ketiga, jamnya harus sesuai. Sesuaikan jam acuan dengan BMKG RRI dan Telkom. Maka jangan lewatkan fenomena ini, fenomena Rasdul Qiblah, yaitu hari Jumat hari ini tanggal 15 dan besok hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.